Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari agenda Daily. Dia bukan hakim, Muhyiddin, sindir Najib. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Datuk Seri Najib Razak bukannya hakim untuk mempertikaikan kebenaran kenyataan penafian Muhyiddin menerima wang syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad. Dia bukan hakim, elok dia manage, dia punya problem lah. Saya dah selesai buat satu kenyataan penafian dan saya tak nak tokok lagi, katanya pada sidang media selepas program hashtag Ruang Belia di Institut Masa Depan Malaysia di Ibu Negara hari ini. Beliau yang juga bekas Perdana Menteri mengulangi kenyataan bahwa pada tarikh yang dinyatakan oleh saksi dalam perbicaraan kes rasuah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamid itu, beliau menjalani rawatan dan bercuti. Saya tidak mau membahas lagi. Saya pun sudah buat kenyataan yang agak jelas dan ada orang buat report polis, biar polis siasat. Kalau SPRM nak panggil saya pun boleh panggil, saya tak takut, karena saya cakap yang benar. Katanya menjelaskan bahwa polis atau SPRM tidak menghubunginya lagi. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata beliau tidak peduli dengan ulasan dibuat oleh pihak tertentu, sebaliknya yang penting ialah beliau tidak menerima rasuah. Saya cakap benar, saya tak pernah bohong. Saya tak terima apa-apa, tapi kalau orang lain kata itu hak dia. Dan kalau nak disahkan benar atau tidak, saya dah bagi tahu. Saya bersedia untuk disiasat, katanya diminta mengulas kenyataan Najib berhubung isu itu.